Halo, gue YouTuber Kepo Gaming. Oke, kali ini gue bakal mainin game World Curator. Dan di sebelah gue ada... Saya Colin. Oke, jadi di game ini sih kita seperti memilih. Dan biasanya pilihannya itu sulit. Ada dua pilihan dan pilihannya biasanya sulit. Oke, kita langsung coba aja yang pertama. Nah, gue bakal ngejawab sama Ayah Colin di sini. Be forced to wear wet sock for the rest of your life. Jadi maksudnya adalah kita dipaksa harus kos kaki yang basah ya. Seumur hidup memakai kos kaki yang basah. Atau mencuci rambut setahun sekali. Pilih yang mana? Gua dulu. Kos kaki basah seumur hidup atau cuci rambut setahun sekali. Aduh, itu pilihan yang sulit banget sih. Gak ada yang mending ya. Kos kaki basah juga lama-lama pasti bau loh. Bau seumur jamur hidup, lagi. Itu bau banget. Jamur lagi. Tapi kalau cuci rambut setahun sekali. Kutuan. Gua milih yang kedua dah. Gua milih yang kedua. Soalnya gue botakin aja rambut gue, jadi gak apa-apa gak cuci rambut, betul kan? Ngeselin. Kamu pilih yang mana? Kamu pilih yang mana, Ayah Calling? Sama kayaknya gue juga... Ih, jangan ikut-ikutan! Apa ya, nah gue milih kaos kaki basah sama ini. Sebagai cewek gimana nih, kalau rambut punya kutu. Ya gue masih milih kaos kaki basah sih. Oh, jadi milih kaos kaki basah. Oke. Okay. Ini bedanya cowok sama cewek ya. Kalau cowok sih gampang, soal rambut enggak usah dipusingin, tinggal dibotakin aja. Jadi cuci rambut setahun sekali juga mending lah. Biasanya yang orang botak tuh cuci rambut berapa sih? Berapa bulan sekali kali ya? Orang botak sih enggak perlu sering banget kan? Iya kan? Iya, betul, itu solusinya. Jawaban berarti dapat jawabannya kalau buat cowok, tapi kalau buat cewek lebih memilih kaos kaki basah. 57% memilih kaos kaki basah loh. 43% memilih rambut. Oke, ini World Curator. Menggunakan celana dalam seseorang yang kotor atau sikat gigi, dua-duanya menjijikan. Mana yang mau dipakai? Gua dulu. Gua kayaknya lebih milih gigi deh. Ini underwear-nya tuh aduh jorok banget sih. Gua lebih memilih gigi juga. Karena jorok ya kalau yang celana dalam orang, apalagi nanti ada penyakit kelamin, kita kan nggak tahu. Tapi sama sih gigi juga ya, sebenarnya sih bisa kena. Tapi ya mending ini, mending sikat gigi. Iya betul, 73% memilih sikat gigi. Berarti mayoritas lah jawabannya. Ini jadi yang satunya tuh buang air besar tapi batu atau muntah siput. Gue pilih muntah siput. Ya. Itu sih pilihan yang jelas. Gila aja ini. Kalau sakit, bisa sakit itu. Iya, buang air besar batu sih kayaknya. Wah, enggak kebayang dah. Udah jawabannya udah pasti ini. Betul kan? Mayoritas memilih ini dan gua enggak ngerti masih ada aja yang memilih ini. 28%. Mau mati loh. Buang air sakit. Besar batu. Itu udah sakit banget kayaknya orang, aduh. Oke, kita lanjut. Pilih. Enggak. Gue mendingan gak bisa naik pesawat. Tapi masih bisa internetan gitu. Tapi kalau gak bisa naik pesawat berarti gue bisa naik kereta. Kan kalau mau ke Jepang gak bisa naik harus naik pesawat terbang. Naik kapal. Kita gak akan bisa ke luar negeri sih intinya. Kalau gak bisa, gak ada pesawat. Tapi daripada gak ada internet sama sekali. Ya udah deh, gue juga milih yang airplane aja. Ya betul. Mayoritas 76% memilih pesawat. Tidak akan naik pesawat lagi daripada internet. Ini sebenarnya cukup mudah kalau yang ini. Only be able to whisper everything or only be able to shout everything. Jadi hanya bisa berbisik atau hanya bisa berteriak. Pilih yang mana? Berbisik. Gak enak lah, sumpah. Sumpah hidup, tapi kalau ngomong teriak-teriak terus juga mengganggu orang. Ini sakit tenggorokan. Nanti harus ke dokter lagi. Iya sih, mending whisper, tapi pasti dianggapnya orang gila. Ya betul, 86% memilih whisper everything. Nah ini dia. Pilih, menemukan cinta sejati atau memenangkan lotre. Cinta sejati. Cinta sejati.
Iyalah cinta sejati ya. Kalau win the lottery $5,000. Oh iya ya pasti true love atau. Ya 68% memilih cinta sejati. Ih, kecoa ini ya. Oke oke, ini pertanyaannya menarik nih. Bertempur dengan apa ya, maksudnya bertarung dengan kecoa yang ukurannya segede anjing. Ya kan? Atau dengan tikus yang ukurannya segede kuda. Mau kecoa. Jijik gue. Maksudnya lebih memilih tikus yang segede kuda dibanding ngelawan kecoa yang segede anjing. Hah? Kecoa segede anjing? Ya emang gila sih ya, ini gak kebayang kayak film-film monster gitu. Tapi tikus segede kuda itu lebih menjijikan loh. Apalagi tikus giginya tajam. Aduh, ini pilihan sulit sih sebenarnya. Tapi kecoa tuh bisa terbang, kebayang gak sih kecoa yang segede anjing terbang? Itu Baygon gila, juga. Jijik banget. Baygon segede gini mah gak akan mempan sih, harus pakai shotgun kayaknya. Buat tembak. Shotgun aja bisa dititasi keluar lagi. Tapi gue milih kecoa lah. Kecoa? Kecoa. Kecoa ya? Jijik. Iya, 66% memilih kecoa. Berarti lebih banyak orang yang gak suka sama tikus. Gila aja. Ini dia. Would you rather? Maksudnya apa ini? Jadi di bathtub gitu banyak laba-laba ya. Kita mandi laba-laba lah gitu, atau mandi tobacco spit, muntahan rokok gitu ya, tobacco ya. Yang mending ini ya tuh. Muntahan tobacco tuh. Udah pasti ini sih. Ya betul, 88% ini sangat mudah sebenarnya. Soalnya orang lebih menjijikan kalau dengan makhluk hidup, apalagi laba-laba gitu ya. Igu. Dibanding ini kan benda mati. Oke, ini kalau kita seandainya dapat lotre, misalnya kamu bisa mendapatkan sumber hidup makanan dari restoran favorit kamu. Sumber hidup dapat gratis ya, lifetime supply kan. Atau mendapatkan bensin gratis sumber hidup. Makanan. Kalau gue lebih milih bensin. Kalau gue lebih makanan. Sumber hidup kan? Sumber hidup, tapi kalau makan terus tiap hari, sehari 3 kali makan di restoran itu bosan gak? Tapi kan restorannya from your favorite. Emangnya restorannya favorit cuma itu doang? Ya di sini nggak ada tulisannya S favoritnya satu mungkin. From your favorite restaurant cuma satu, anggap aja cuma satu. Atau cuma satu restoran? Iya satu restoran. Cuma gasoline? Iya, soalnya ini nggak ada S-nya kan, favorite restaurant berarti cuma satu kayaknya. Kalau gue sih lebih milih bensin, soalnya kalau misalnya lifetime supply-nya favorite restoran gini, lu bakal terkunci kayaknya. Kan orang gak mau rugi, makan aja terus bisa yang itu gratis. Tapi bosan lama-lama. Bener gak sih? Walaupun restoran favorit kita, kalau bensin sih emang kita perluin gitu. Gimana? Pilih yang mana? Gua tetap makanan. Tetap makanan. Swigger. Loh, ah! Orang lagi milih bensin. Bensin, bener kan? Mayoritas bensin, berarti salah. Udah habis. Oke, mungkin segitu dulu World Curator dari kita. Nanti gue bakal lanjutin part 2 nya di channel Aya Calling. Jangan lupa untuk comment, like, share, dan subscribe channel gue YouTube by Kepo Gaming. Always positive thinking. Ciao.